Halo, assalamualaikum. Nah, kita lagi nguras ini di belakang progresan yang di farm atas anakan oren koi multicolor. Jadi yang waktu 3-4 bulan lalu kita breed, ini udah kita kuras sekali. Jadi ini kita sortir waktu umur 2 bulan dan sekarang udah umur 3 bulan masuk. Jadi sebulan sekali kita kuras karena ini botol dibolong. Jadi cuma disemprot aja. Dan kita akan lihat progresan multicolor yang di sini. Jadi ini bahan oren dan juga ada multinya. Kita akan langsung lihat, tapi sebelum kalian tonton lebih lanjut, jangan lupa follow Instagram terbaru kita di galaxy_koi_indonesia.new. Instagram terbaru kita support untuk lelang setiap hari ada di austion_beta_indonesia. Jangan lupa di Tokopedia juga hadir. Di Tokopedia ada cupang koi galaxy. Kalian langsung follow dan kalian cek ada promo menarik. Kita akan langsung lihat progresan yang di belakang ya. Nah, ini yang udah kita kuras. Jadi ada progresan oren koi galaxy. Kalau nggak salah 3 bulan lalu kita breed indukannya di atas beberapa pasang dan ini udah kelihatan beberapa orennya. Jadi ini ada oren sama multi, tapi kebanyakan oren. Ini masih baby. Jadi masih 3 bulan baru masuk 3 bulan karena setiap dikuras di botol sebulan sekali ya. Dan ini ada yang paling terakhir, jadi kalau yang terakhir ini dia baru 2 mingguan di botol, jadi ngikut ke kuras karena memang di atas sudah nggak ada lagi. Dan ini sortiran terakhir, jadi udah nggak ada lagi di kolam, udah habis di atas. Ini ada oren. Nah, ini oren multi. Jadi waktu kita breed di atas banyak banget oren. Nah, ini udah kelihatan tuh orennya udah enak banget. Ini oren sunset tuh, oren sunkiss ini. Ini oren multi ya. Jadi ada banyak juga orennya. Tapi kita lihat beberapa progresan aja. Nah, yang ini masih bahan. Jadi masih baru dibotol beberapa minggu doang karena yang udah ngeblok ini rata-rata yang udah 3 bulan. Jadi kalau udah sebulan dia nanti warnanya kayak gini ngeblok. Kalau yang baru kayak gini notol, dia baru beberapa minggu ada yang berbahari di botol. Karena kita sortir setiap minggu ataupun setiap hari. Ini ada yellow. Ini yellownya enak kan nih. Ini yellownya pekat, tapi ini pecahan dari oren. Jadi kalau misalnya kalian ngebreed oren koi galaxy, pasti dia larinya bakalan ke kuning, ke oren, sama ke multicolor. Jadi dia oren itu pecahannya ketiga warna, ke merah, ke oren, sama ke kuning. Nah, ini pecahan orennya. Kalau pecahan oren lari ke kuning, dia enaknya itu kuningnya pekat nih. Tuh. Kuningnya pekat. Kalau misalnya yang pecahannya dari merah, itu kuningnya nggak terlalu pekat. Tapi kalau dari indukan oren, dia kuningnya pekat. Nah, ini bisa dilihat bahannya aja oren kuningnya kayak gini. Kalau udah tua, dia kuningnya kuning pekat banget. Ini masih bahan. Nah, ini juga sama. Progresan juga oren tuh. Ini masih 3 bulan karena memang kalau udah ngeblok kayak gini rata-rata udah sebulan. Jadi kalau misalnya sebulan di botol pasti di warnanya udah ngeblok, tapi size-nya masih kecil karena memang beda sortiran, ada juga yang beda umur. Nah, ini oren juga, banyak kan oren ini. Tuh. Hampir semua udah mulai ngeblok, tapi ada juga yang belum. Ini juga oren, kita akan lihat. Jadi orennya akan kita perbanyak jadi daripada merah nih. Karena enak-enak orennya ini lumayan. Nah, ini yang di saringan ini yang dari botol kita akan sortir juga untuk proses botolin juga. Karena ini baru pertama kali kita kuras selama dia sebulan di botol. Jadi cuma disemprot aja. Nah, warnanya udah enak. Tuh. Warnanya udah enak. Ini mati. Tuh, warnanya udah enak. Ini ada multi juga tuh. Warnanya udah enak, masih bahan, nanti akan kita support buat kalian. Kayak kemarin kalau misalnya bahan 4 ekor itu udah habis kuotanya, nanti akan kita support lagi. Ini bahan oren tuh. Jadi kalau 3 bulan dia masih kecil tapi warnanya udah ngeblok. Nanti kalau udah 4 bulan warna sama size-nya akan gede juga. Ini masih kecil-kecil. Kita akan lihat juga nanti progresan lainnya ya nih. Ini masih kecil-kecil nih. Nah, ini alhamdulillah udah selesai kita kuras. Jadi ini
kita kuras, tapi sekalian kita sortir ah. Jadi yang memang nggak ada progres dan nggak ada apa, nggak ada kayak ada progresnya lah, istilah kata nggak bisa di support ke kalian. Jadi kita pisahin dan kita udah kasih ke lele. Jadi jatahnya lele. Dan ini yang kita sortir, yang kita lanjutin lagi, ini udah progresan ah. Jadi ini udah grade semua. Jadi ini udah bismillah aja, pokoknya ini udah grade semua, karena kita sortir waktu di atas itu sortiran 1 dan 2. Jadi sortiran 3 udah enggak ada. Jadi sortiran 1 sama kedua itu raja lubuk semua. Dan ini kita sortir lagi, tadi kita pisahin yang mana yang bablas, yang enggak ada progres kita kasih ke lele. Dan ini kita support buat kalian. Jadi nanti akan kita rawat lagi hasil yang tadi kita grooming semua. Nah, ini oren udah enak banget. Masih 3 bulan warnanya masih mentah. Jadi kita tunggu sebulan lagi di botol. Habis sebulan baru nanti kita emberin. Jadi masih ada progres 2 bulan lagi sampai 5 bulan. Dan yang kemarin pun yang kita support ke kalian promo bahan multi ada 4 ekor. Jadi bisa 2 pasang juga. 1 2 1. Itu udah kirim hampir 12 slot ya. Jadi yang kita buka 10 slot ternyata ada lebihan 2 dan kita kasih, dan ini udah di close lagi. Jadi udah ditutup. Nah, yang kemarin tuh kita support ada bahan multicolor juga, tapi ini nggak banyak nih. Tuh, ini nggak banyak. Ini yang bahan juga, tapi nggak banyak ini support bahannya. Kalau misalnya 3 slot ada, tapi kalau misalnya lebih dari 3 slot nggak bisa kayaknya. Jadi nunggu yang sana aja nanti kalau misalnya kalian pengen support bahan multicolornya. Jadi kalau misalnya 3 slot bisa, kalau misalnya kalian pengen tonton video ini, kalau misalnya mau untuk bahan multicolor, ini ikannya tuh. Jadi warnanya masih 50-60%, tinggal kalian rawat aja. Ikan sortiran udah jadi, tinggal kalian rawat ke tepangin pekat, warnanya naik. 3 slot aja ya, 1 slot, 1, 2, 1, belum ongkir packing. Untuk 3 slot, jadi 1 slot itu 4 ekor, 2 pasang bisa. Jadi ikan gue pilihin, langsung kita kirim besok Senin. Jadi yang di ember ini yang udah usia 4 bulan setengah ya. Jadi yang di sana tuh masih 3 bulan, nunggu sebulan lagi di botol. Habis itu Januari lah, Januari awal. Nanti yang di botol tadi kita kuras, nanti dia pindah ke ember sini usia 4 bulan. Nanti di ember ini dia sebulan, habis sebulan kita pindah ke display. Jadi tahapannya itu ada agak panjang kalau Galaxy untuk bisa mendapatkan kualitas terbaik. Jadi nggak asal-asalan juga kalau misalnya kita sortir ataupun kita support buat kalian. Yang pasti yang pertama tuh kualitas kita utamain, jadi biar kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah. Dan ini ngap, habis nguras juga, padahal bukan gue yang nguras, orang tua alhamdulillah dibantuin, tapi lumayan ngap juga. Ini progresan harpoon multicolor lagi jaga telur alhamdulillah. Nah, harpoon multicolor satu rak udah habis alhamdulillah, tapi besok kita panen lagi 100 ekor dari petani. Pokoknya nanti kita support lagi buat kalian. Makanya jangan lupa follow Instagram kita di galaxy_coin_indonesia.new. Karena kita akan update di sana. Dan juga kita akan lelang di Instagram di outstion_beta_indonesia. Jadi kita akan lelang setiap hari untuk support kalian. Dan ini yellow FCCP. Ini yellow FCCP startail. Yellow FCCP startail tuh. Ini size-nya medium, jantan semua. Ini jantan semua. Kalau misalnya kalian tonton video ini, kita support langsung ya nih, menjelang 12-12 kita support buat kalian semuanya. Kita support 100.000 dapat 3 ekor jantan, kita kasih gratis ongkir packing sepulau Jawa. Kurang mantap apalagi, tapi ini terbatas paling ada 5 slot aja ya. Kita kasih 5 slot aja buat kalian. Satu slotnya 3 jantan gratis ongkir packing, enggak ada betinanya. Betinanya habis, mohon maaf ya. Jadi cuman jantan aja. Satu slotnya itu 100.000 gratis ongkir packing sepulau Jawa, dan kita kasih 3 jantan sekaligus. Ini udah indukan, size-nya medium semua. Jadi kalau misalnya ini mau di crossing sama jenis lain, kalian bisa banget, ataupun kalian punya female-nya, kalian pakai yang ini udah mantap banget. Jadi buruan ke WhatsApp, cepat-cepat dia dapat. Sekian dulu ya. Kita ngaso dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.